biasa. Ya omong karo tuan parkir di motor. Jadi kalau sekolah sehari-hari naik apa? Naik motor. Sudah berapa tahun naik motor kayak gini? 1 tahun. 2 tahun. Mulai kelas berapa? Kelas 4. Mulai kelas 4 naik motor. Di sini dia sama orang tua? Di sini. Takut nggak jalannya kayak gini? Takut. Kenapa kok pilih naik motor dari nggak naik sepeda? Karena cepat naik motor. Cepat naik motor. Usia SD kan belum layak, belum waktunya untuk kendaraan itu. Namun karena situasi rumahnya jauh, Mas. Jauh dari sana. Nah, orang tua itu kalau awal-awal diantar dan dijemput oleh orang tua. Namun karena orang tua jadi pagi sudah kerja tani. Siang belum pulang. Sehingga seperti itu. Terus itu gimana? Itu juga kalau Pak Guru tidak bisa untuk mengantisipasi tentang apa ya anak-anak yang sudah naik motor itu, Mas. Khususnya siswa dan siswi SD ini memang sangat dilematis sekali. Pertama dari jarak tempuh rumahnya jauh. Terus kalau tidak diizinkan untuk menggunakan sepeda motor, mereka tidak mau bersekolah. Tapi langkah antisipasi saya sudah memberikan beberapa himbauan bersama dan Ramil melalui pengajian, melalui kegiatan yasinan, pertemuan-pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain sebagainya. Saya harapkan anak-anak ini diantar oleh orang tuanya guna mencegah terjadinya kecelakaan. Karena kan bagaimanapun namanya anak yang seusia anak SD itu belum jelas diizinkan untuk mengendarai kendaraan.